الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Yang terhormat Ketua Senat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Bapak Profesor Dr. Haji Aplatun Muhtar MA beserta sekretaris dan seluruh anggota Senat yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat para tamu VIP kita pada acara ini, yang pertama hadir bersama kita, alhamdulillah, Bapak Dr. Hamdan Zulfa, SHMH. Hadir juga bersama kita Bapak Insinyur Iwan Asari Dehuri, SHMH MSC. Ada juga Bapak Dr. Haji Marwah M. Diah. Ada bersama kita Profesor Anton Atoilah MAG, tadi disebutkan dari UIN Bandung. Dr. Zuhri Abu Nawas, LC-MA. Jauh dari Palopo, terima kasih kehadirannya Bapak. Ada juga tokoh-tokoh Sumsel yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Ada Bapak Dr. Andes Haji Yahya Mas, Bapak Insinyur Haji Hafiz Mustafa, Bapak Kiai Haji Mudrik Kori, Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz, ada juga Profesor Dr. Haji Suroso, Ibu Sri Suroso, Rektor Universitas Sriwijaya atau yang mewakili, Bapak Musrib, mantan sekda kita, Pak Dr. Nur Hayati, dan tentu saja hadir juga bersama kita para senior, para sesepuh, baik dari UIN Raden Fatah maupun dari Palembang pada umumnya, hadir bersama kita di sini, alhamdulillah, ada Bapak Dr. Haji Firdaus Basuni, terima kasih Pak. Banyak lagi yang hadir, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati, tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, tetapi percayalah sedikit pun tidak mengurangi apresiasi dan terima kasih kami atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sepantasnya dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya karunia dan rahmat yang dicurahkan pada kita, meskipun kita sering melupakannya. Semoga dengan rasa syukur itu Allah tambahkan lagi nikmat untuk kita sesuai janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Secara khusus hari ini keluarga besar UIN Raden Fatah tentunya sungguh-sungguh bersyukur
karena institusi ini dikaruniai tambahan dua profesor. Ini luar biasa, karena di era sekarang ini tidaklah mudah untuk meraih gelar profesor. Banyak sekali kompetensi dan persyaratan yang harus dipenuhi. Tentulah penambahan dua profesor ini akan meningkatkan kredibilitas dan kapasitas akademik serta keilmuan UIN Raden Patah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pusat pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan sarjana-sarjana yang berkualitas dan unggul sebagaimana harapan Bapak Presiden Jokowi dan tentunya harapan kita semua. Sebagai rektor, secara khusus saya yakin bahwa pengukuhan guru besar pada hari ini akan menginspirasi dan memotivasi dosen-dosen lainnya, khususnya yang telah memiliki kualifikasi pendidikan doktor atau S3, untuk lebih giat menyegerakan pencapaian pangkat guru besar. Saat ini UIN Raden Patah memiliki 111 dosen berkualifikasi doktor yang belum meraih gelar profesor. Saya sangat optimis bahwa para doktor ini akan lebih giat dan semangat untuk meraih pangkat guru besar, pangkat tertinggi bagi para akademisi. Kalau di militer itu ada pangkat jenderal, itu di dunia akademik itu profesor. Jadi para profesor ini adalah jenderal-jenderal, komandan yang akan menentukan maju mundurnya sebuah institusi pendidikan tinggi. Karena itu sekali lagi kami sungguh-sungguh bersyukur pada hari ini kami bisa mengukuhkan dua guru besar. Seluruh pimpinan tentunya akan terus berupaya mendukung dan memfasilitasi upaya-upaya peningkatan karir akademik para dosen yang ada di institusi ini. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, tentulah yang paling bersyukur dan berbahagia pada hari ini adalah sepasang suami istri yang akan kita kukuhkan pangkat guru besarnya, yaitu Profesor Dr. Muhajirin MA dan Profesor Maya Panorama MSI PhD. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Untuk pertama kalinya dalam sejarah UIN Raden Patah yang telah berusia 56 tahun, kita mengukuhkan sepasang suami istri sebagai guru besar. Tentunya dua profesor yang akan dikukuhkan ini merupakan aset yang tak ternilai bagi UIN Raden Patah, yang akan membuat institusi pendidikan tinggi ini lebih kredibel dan accountable dalam memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Untuk Pak Muhajirin dan Ibu Maya Panorama, profesor keduanya, sekarang masyarakat akan memanggil kalian berdua dengan panggilan baru, Profesor Muhajirin dan Profesor Maya. Ini bukan sembarang panggilan, tetapi panggilan yang di dalamnya terkandung rasa senang, rasa kagum, keluhuran, dan kehormatan.
pastinya sebagai guru besar, kalian berdua akan dihormati oleh masyarakat. Namun penting untuk disadari bahwa tidak ada kehormatan yang gratis atau cuma-cuma. Di balik kehormatan yang diberikan, ada ekspektasi yang lebih tinggi dan ada tersimpan tanggung jawab yang lebih besar. Sebuah frase dalam bahasa Prancis, noblesse oblige. Semakin tinggi pangkat dan jabatan seseorang, maka semakin besar tanggung jawabnya. Setelah menjadi profesor, masyarakat pada umumnya dan keluarga besar UIN Denpasar khususnya tentu berharap Bapak dan Ibu profesor yang baru akan memberikan sumbangsi yang lebih banyak kepada dunia keilmuan dan pendidikan. Dosen-dosen yang masih junior dan anak-anak kita para mahasiswa membutuhkan keteladanan dari Bapak dan Ibu berdua dan tentu dari para profesor lainnya dalam menjalankan tugas-tugas dan aktivitas sebagai akademisi. Kredibilitas, akuntabilitas, dan karakteristik akademik Bapak dan Ibu berdua serta para profesor lainnya termasuk saya sendiri, kita ini, kinerja kita akan dilihat, diikuti, dan dinilai oleh seluruh anggota Sivitas Akademika UIN Denpasar khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai jabatan tertinggi di kampus ini, maka tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa maju mundurnya budaya akademik di UIN Denpasar Palembang ini akan ditentukan oleh para profesornya, termasuk dua profesor yang baru dilantik. Kalau kita ibaratkan seperti ikan, maka ikan itu hancur dan membusuk itu tidak mulai dari ekor, tapi mulai dari kepalanya. Jadi kalau dikiaskan bahwa kita para profesor ini adalah leading sektor, lokomotif pengembangan akademik di sini, apabila kita tidak menjalankan tugas dan fungsi kita dengan baik, maka sudah dapat dipastikan jamaah kita di belakang, dosen-dosen yang lebih junior dan para mahasiswa kita juga tidak akan memiliki sikap dan budaya akademik yang baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati dan meredoi aktivitas sehari-hari kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.